tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and icy. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Borikit. Hari ini guys, saya akan mereview tentang pengerjaan, yaitu mobil Alphard yang ada di samping saya ini akan kita upgrade menjadi versi yang tahun sekarang. Dan mobil ini adalah tahun yang 2015. Jadi tahun 2015, 2016, 2017 modelnya masih sama seperti ini. Bahkan yang sampai tahun 2018 itu udah mulai pergantian antara tipe mobil yang seperti ini adalah tipe yang ANH30 menjadi tahun yang AGH30. Nah, kalau tahun 2018 itu udah mulai pergantian tuh, di pertengahan tahun lah mulai pergantian. Nah, jadi kalau teman-teman yang mobilnya tahun 2018 yang mungkin masih modelnya seperti ini, itu nanti bisa kita upgrade juga menjadi versi yang tahun sekarang. Nah, ngomong-ngomong tentang upgrade, banyak banget nih kita melakukan pengerjaan upgrade terutama di mobil Alphard. Kenapa sih banyak yang di upgrade? Karena dari segi bodi mobilnya ini masih sama, dari kap mesin, seluruh bodinya ini sangat sama sekali. Dan yang pasti adalah pemasangan di kita pun dari bracket, dari kedudukan, semua plug and play. Nah, selain itu juga, memang kalau kita lihat-lihat nih, kalau di bagian bumper depan, memang bumper standarnya ini agak kurang matching ya, kalau misalkan Alphard mengeluarkan penampilan beda dari versi yang keluaran dari Jepang. Nah, kalau ngomongin tentang ATPM seperti ini, kita bahas mobil yang ini bumper depan ini kayak kelihatannya agak pesek ya, agak masuk ke dalam. Tetapi kalau misalkan versi yang build up punya, yang CBU, tapi untuk tahun yang sama juga, nah itu lebih mancung tuh, karena dia akan lebih maju. Tetapi kita nggak upgrade seperti itu, kita upgrade menjadi versi yang tahun 2019, versi yang Jepangnya juga. Karena sama, kalau versi yang ATPM, ya kalau saya lihat-lihat juga sama guys, modelnya agak pesek, agak masuk ke dalam juga. Dan ini nih modelnya seperti ini, untuk Alphard yang tahun 2019, yang ATPM-nya agak kurang bagus kan, modelnya agak pesek. Jadi kebanyakan tuh di kita selalu menggantikan dengan versi yang tipe SC. Dan yang pasti, supaya mobilnya ini nggak kelihatan upgrade-an, dan supaya mobilnya ini benar-benar full, hasilnya rapi dan maksimal, otomatis akan kita pasangkan dengan keluaran lampu yang 3 Pro G. Karena kalau misalkan menggunakan bumper yang keluaran tahun 2019 yang tipe SC, lampunya nggak diganti agak kurang matching. Tapi kembali lagi selera kalian ya, kira-kira budget kalian tuh berapa. Dan yang pasti kalau menggunakan versi yang 3 Pro G itu pasti hasilnya akan lebih mewah, karena ya lampu ada 3 lampu, pasti hasilnya akan lebih mewahnya ternilai desainnya di situ guys. Nah, selain itu juga nanti akan saya pasangkan body kit keluaran dari Modelista. Nah, ini menarik nih kalau ngomong-ngomongin tentang body kit. Body kitnya ini memang simple dan yang pasti adalah menjadi penampilan lebih sporty. Dan mobil ini velgnya juga saya diganti nih. Nah, menggunakan velg yang tahun sekarang, tapi menggunakan ring yang agak lebih besar. Nggak apa-apa, yang penting penampilan itu desain modelnya udah tahun yang terbaru. Dan nanti ini juga akan saya lepas nih di bagian kap mesinnya, akan saya lepasin krum-krumannya biar nggak terlalu kelihatan norak. Pokoknya kita standarin lagi supaya hasilnya pun rapi. Dan nanti pokoknya ada beberapa juga yang akan kita repair dan nanti hasilnya seperti apa. Dan pengen tahu juga nih nanti step-step pengerjaannya seperti apa, kalian harus stay tune terus di channel YouTube Bian Borikit. Dan yang pengen konsultasi kira-kira Alphard-nya di upgrade seperti apa, selain itu juga mobil Velfire, mobil Land Cruiser, mobil Lexus, kalau kalian pengen konsultasi nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi, gratis guys untuk konsultasi. Dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman arahannya seperti apa supaya mobilnya ini lebih menarik. Oke, lihat video ini dan jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe.
Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and icy. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. Yeah. I'm drowning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Nah guys, saat ini saya sedang merakit di bagian belakang lampu dan saat ini sedang kita menarik jalur kabel nih dari kabel lampu stop lamp ke bagian reflektor. Kenapa saya harus tarik jalur kabel? Karena di bagian reflektor ini dia nggak ada strum buat bagian lampu sen. Nah makanya itu kita harus ya cuman mengurut kabel aja untuk mengaktifkan lampu sennya seperti ini. Karena tahun 2016 kan yang generasi seperti ini, 2015 deh pokoknya sampai tahun 2017, dia itu nggak ada strumannya di bagian sennya di sini, karena memang dia kedip biasa di bagian stop lamp. Nah makanya itu saya tarik kabel lagi, karena dia cuma memiliki dua strum aja, dari lampu mundur, lampu senja, dan inilah kabel-kabelnya. Dan saat ini sedang diurut nih, dan pokoknya nanti ini plug and play, tinggal kita colok kabel aja, habis itu hidup nih. Ini juga semua udah pokoknya tinggal nyala. Dan lampu depan juga semua sudah selesai kita pasangin. Yuk kita unjukin di bagian depan. Nah guys, lampu depan juga semua sudah selesai pasang. Dan ini juga running, karena versi yang tahun 2015-2016 kan memang dia nggak ada running juga. Dan kita menggunakan 3ProG. Karena versi yang 3ProG ini adalah tipe lampu yang high spec keluaran Jepang. Kalau versi yang lokal, yang ATPM, yang Astra punya kan dia dua mata. Tapi kalau yang Jepang, 3 mata. Dan pokoknya hasilnya akan mewah dah, karena dia memiliki 3 mata. Dan nanti setelah itu juga akan saya pasangin bumper menggunakan versi yang Jepang juga. Dan menjadi pemanisnya akan saya pasangkan body kit keluaran Modelista. Nah makanya itu terus jangan kemana-mana, jangan pindah channel kalian. Harus di channel YouTube Bian Body Kit, karena hanya channel kita yang selalu memberikan arahan tentang bagaimana step-step pengerjaan, khususnya di dunia pengupgradean ya, entah mobil Alphard, entah mobil yang lain, supaya saya pun juga transparan. Oh begini, setara pemasangannya seperti apa, instalasinya seperti apa, jadi supaya kalian yang ingin mengupgradekan tahu step-step pengerjaannya itu seperti apa. Oke, jangan lupa di subscribe juga, dukung terus channel kita. Unknown brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and icy. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. Stop. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Oh,
call me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and icy. All I wanna do is live it up with the homies. Oke guys, mobilnya sudah selesai lagi nih, saya kerjakan dan hasilnya sudah sempurna. Dan dimana dari sebelumnya itu yang saya katakan adalah bumper kalau versi keluaran ATPM agak pesek, dan ini udah gak pesek. Kenapa saya bilang gak pesek? Karena dia ada bagian lekukan di bagian sininya, membuat supaya kesan desain ini lebih aerodinamis, dan dia dari skrumannya. Dan selain itu juga saya pasangkan lampu dengan versi yang Pro-G. Nah, kenapa sih saya selalu menyarankan kepada teman-teman selalu memasangkan versi yang Pro-G? Karena untuk desain mobil, yang kemewahan lampu itu adalah dia banyak lampu LED-nya. Salah satunya adalah kalau mobil-mobil mewah seperti versi yang mobil Bugatti. Nah, kalau Bugatti juga 4 malahan, dia ada 4. Tetapi kalau misalkan untuk versi yang Alphard, ini dia hanyalah 3. Mungkin nanti ke depan dia akan mendesain versi yang keempat. Dan tapi kalau misalkan untuk umumnya, versi Jepang asli sendiri pun dia mengeluarkan 3 mata. Nah, sebelum itu juga kan kemarin ada listrum nih di bagian cam mesin. Ini sudah selesai saya copoting juga. Dan supaya mobilnya itu nggak kelihatan terlalu generasi sih kalau pasang listrumannya, ini sudah selesai saya copoting juga. Dan grill juga ini sudah kita pasangkan, semua sudah rapi dari segi-segi presisi. Semua sudah rapi juga. Dan fungsi lampunya nih, yuk kita lihat nih fungsi lampunya. Yang dimana kalau misalkan ini lampunya tidak nyala, saya hidupin dulu sebentar. Nah, ini lampunya kalau pada malam hari pun sangat jelas terang banget. Nggak usah malam-malam, kalau siang aja ini udah lumayan terang banget lampunya. Apalagi pada saat malam hari. Nah, selain itu juga sennya juga berfungsi. Dan lampu cornernya nih, ini karena lampu cornernya juga sudah berfungsi dengan normal. Saya tes dulu ya. Nah, ini melambangkan kalau kita belok dia ada pencahayaan. Dan ini harus berfungsi dengan normal untuk keseluruhannya. Lampu sen juga semua sudah nyala, dan saya tambahkan DRL model dari keluaran Modelista. Nah, ini bagian lampunya, sebentar saya matiin dulu dan saya akan menjelaskan lagi apa aja sih yang dipasang. Nah, selain itu juga mobil ini saya pasangin dengan body kit tambahan dari keluaran Modelista, dan supaya terkesannya ini lebih mewah dan lebih premium. Kenapa premium? Karena dia ada ornamen kerumannya. Jadi kalau misalkan kita lihat-lihat, memang ini kerumannya sangat banyak, tapi nggak bikin norak. Karena memang dari konsepnya ini menjadi versi kemewahan dari si body kit tersebut. Karena kalau mobil mewah tanpa ada listrum, saya rasa agak kurang mewah ya. Nah, di bagian samping, kita pindah yuk ke bagian samping. Jadi ini bagian depan, semua sudah selesai saya rapikan. Dan ini bagian samping. Nah, untuk samping seperti biasa menggunakan versi yang Modelista. Dia ada di skrumannya. Nah, cukup simpel sih, karena kalau misalkan versi yang Alphard ini adalah keluaran dari si Modelista, dia ada di skrumannya. Nah, selain itu juga velg juga udah ya, tadi saya sudah jelaskan di video awal, dia sudah ganti versinya tapi menggunakan ring yang 20. Nah, di bagian belakang langsung kita cabut ke bagian belakang. Nah, untuk lampu belakang ini semua sudah selesai saya kerjakan dan semua sudah rapi. Dan kalian lihat nih penampilannya, wah udah nggak seperti kelihatan tahun yang sebelumnya ya. Apalagi ditambahin untuk emblem-emblemnya sudah diganti. Udah kita pasangkan emblem yang V6 dan juga kita kasih emblem Executive Launch. Jadi udah penampilannya semua udah nggak seperti yang tipe 2016. Dan body kit ini semua sudah rapi, dia ada model knalpotnya, ada listrumannya, dan mata kucing si owner minta request ada lampu, jadi kita pasangkan model lampu seperti ini. Dan selain itu juga ornamen krom harus kita ganti karena dia desainnya juga berbeda.
lampu juga semua sudah berfungsi, karena ini lampunya adalah untuk lampu sein, dia running, dan ini adalah lampu mundur, dan ini adalah dua mata ini untuk lampu rem. Jadi kalau ini versi yang executive launch, dia ada lampu remnya. Nah, nanti teman-teman harus lihat nih dari total keseluruhan pengerjaan di workshop Bian Body Kit, dari detail kerapihannya seperti apa, dan nanti saya akan selalu menampilkan lah, itu harus wajib supaya kalian harus tahu betul cara pemasangan body kit yang benar dan rapih itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen Alphardnya di upgrade dari tahun 2016 menjadi versi yang seperti ini, saya ada harga khusus bagi teman-teman yang subscribe channel saya. Nah, nanti kalau kalian yang ingin upgrade dari tahun 2016 menjadi versi seperti ini yang sudah dipasangkan body kit, ataupun yang belum ada body kit, saya akan memberikan harga spesial, dan spesialnya pun juga nggak banyak ya. Saya tergantung stok nanti kita tersedianya berapa, dan kira-kira seperti apa nih promonya. Nanti kalian nanti hubungin aja nomor yang ada di bawah ini, atau kalian simpelnya tinggal klik link yang ada di deskripsi saya. Nanti kalian sebut aja promo khusus untuk upgrade Alphard dari tahun 2016 sampai tahun yang 2019, serta teman-teman harus kasih link video untuk mobil yang saya kerjakan di video kali ini. Karena di video lain saya nggak akan membikinkan harga promo. Jadi kalau kalian yang ingin bertanya tentang harga promonya seperti apa, kalian harus bilang sebut untuk harga promo tersebut. Dan selain itu juga kalian harus sertakan link. Jadi nanti tinggal di copy aja linknya, kalian tinggal kirim yang nomor ada di WhatsApp tersebut. Nah, nanti saya akan memberikan harga spesial khusus buat teman-teman semua yang ingin mengupgradekan Alphard. Dan sudah berubah ya, sudah nggak penampilannya versi yang lama. Dan nanti saya tunggu, dan jangan lupa ambil kesempatan itu, karena kesempatan tersebut adalah terbatas dan udah nggak datang yang kedua kali. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu mendukung video kami, dan jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa di komen hasilnya seperti apa. Oke, ditunggu juga nanti video-video berikut, kira-kira kita akan mau modifikasi apa lagi, dan di depan sana masih banyak mobil Alphard. Nanti kalian lihat aja di video-video kita selanjutnya. Oke, see you semuanya.